Para personil TNI dan Polri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar apel gabungan di lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Apel gabungan ini digelar dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apel gabungan dipimpin langsung oleh Wakapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Tajudin, bersama Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZT Ahmad Rizal. Apel siaga ini juga dihadiri oleh para pejabat Korem serta jajaran Garnizon Mataram serta jajaran Polda Nusa Tenggara Barat. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Hormat senjata. Wakapolda NTB menyampaikan apel siaga ini dilakukan untuk pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Berbagai kegiatan telah dilakukan mulai sejak awal hingga saat ini sebagai puncak pengamanan pilpres. Apabila ada aksi unjuk rasa, maka aparat segera melakukan pendekatan agar aksi berjalan dengan tertib. Nah, jadi kita hari ini melaksanakan apel siaga antara TNI dengan Polri dan masyarakat untuk antisipasi, karena kita tahu semua bahwa hari ini ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Jakarta, sehingga mulai tingkat pusat sampai daerah kita harus mengamankan supaya tidak ada gangguan, hambatan, bisa dilaksanakan dengan baik. Antisipasinya seperti apa? Antisipasinya kita melaksanakan nanti patroli secara gabungan, ya. Kita melaksanakan suatu sosialisasi, pendekatan-pendekatan ke masyarakat sifatnya, supaya orang-orang yang akan melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai tentunya untuk menurunkan niatnya supaya tidak melakukan. Dalam sambutannya, Danrem 162 Wirabakti mengatakan pentingnya sinergitas antara TNI dan Polri di NTB sehingga tercipta suasana kondusif dan aman. Menurut Danrem, suasana hingga saat ini dalam kondisi aman dan damai, terkendali tentunya karena sinergi TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta dukungan dari komponen masyarakat. Danrem juga memerintahkan semua dandim untuk menggelar apel gabungan di wilayah masing-masing, serta melakukan patroli hingga ke desa-desa. Korem 162 Wirabakti sesuai dengan instruksi dari Jakarta maupun dari Kodam 9 Dayana, nah, kami diperintahkan untuk membantu sepenuhnya dalam proses pengamanan pelantikan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden. Membantu Polri untuk pengamanan di wilayah masing-masing. Dan kami sudah perintahkan kepada Dandim untuk melaksanakan gelar apel gabungan. Baik yang ada di Pulau Sumbawa maupun yang ada Pulau Lombok. Semuanya melaksanakan apel gabungan. Kemudian melaksanakan sesuai dengan arah dari Bapak Kapolda tadi, melaksanakan patroli keliling kota, keliling desa, dan lain sebagainya. Untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa situasi di Nusa Tenggara Barat dalam keadaan aman. Kemudian yang kedua, untuk mencegah munculnya indikasi-indikasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang kami lakukan, yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif yang kami lakukan dengan smart power, pendekatan dengan pendekatan yang humanis dan tidak menggunakan kekerasan, dengan mengutamakan kearifan-kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang berikutnya, kami juga melakukan show of force, kekuatan pasukan, tujuannya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa TNI, Polri bersinergi, siap untuk mengamankan wilayah Nusa Tenggara Barat untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV. Jadi pasukan tetap di posisi masing-masing. TNI, Polri, siap mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.